Kita bagi urutan sedikit. Ya. Untuk kita putih. Au, jangan urut saya. Nanti hidup. Tarik! Tarik! Hai guys, hari ini ada gotong royong di kampung, jadi saya akan ambil bunga nih untuk dijadikan sebagai sayur. Harap-harap semua orang yang datang gotong royong hari ini suka dengan sayur yang saya telah ambil. Dia adalah sejenis bunga. Saya tanam banyak guys, saya tidak pernah makan nih guys. Oke. Coba petik. Habis pakai gunting. Saya ada dua gunting. Mana saja yang tajam. Juga ada ini bunga itu kunyit, dan juga ada lada baru 2 biji. Oke. Ini daun pun boleh kita guna untuk masakan, daun kunyit. Sudah siap habis, sangat tinggi. Oke guys, sekarang ini saya mau cuci ini sayur. Oke.
juga lah. Ya gunting saja. Gunting saja ni. Okay guys. Saya sedang mencuci ini sayur bunga. Satu kampung makan bunga hari ini guys. Kasih bersih betul. Pastikan betul-betul kena cuci bersih. Sebab saya jenis yang tidak suka kotor tau. Yang berpasir tuh. Aita suka. Jadi saya mesti cuci dia, rendam dia selama 30 menit. Untuk buang dia punya pasir-pasir tuh. Supaya orang kampung tidak komplain tahu. Masih ada juga. Si sebersihnya. Saya tanah daun yang masih ada tanah. Sekarang ini saya mau cuci ini lada. Ada dua biji sejenis lada. Boleh campurkan di sana sekali, buang tangkai. Ini daun, apa nih? Daun itu kunyit. Bersihkan sebersih-bersihnya. Ini pun daun yang saya telah ambil. Jadi kocang-kocang. Nanti kami cuma campurkan dengan biris yang telah dijual lalu tumakek fresh bilis. Wah, wangi oh ini bilis. Boleh makan mentah nih guys. Cuci dulu baru makan guys. Sama potong bawang, pisau. Paling comelin pisau. Makain ya. Kay comel di pisau woy, pemotong saya. Okay. Boleh diharap juga ini pisau nih. Ini lagi lada 2 biji. Potong. Tajam juga ini pisau nih. Oke. Ini lagi kulumit. Usak kulumit. Potong saja. Jam. Ditahan juga ini pisau sian ini. Kecil-kecil tapi mantap. Macam ai. Mantap macam ai. Oke. Sekarang nih daun lagi, daun nit. Ini. Jadi macam mana? Oke, saya sudah potong ini semua bahannya. Cuma kami punya itu kawah itu sangat kecil lah. Macam mana mau agak itu. Oke. Tapi jam kawah nanti tempat sih, Keng. Sementara itu saya makan dulu. Koi pisang.
Dah, tidak. Kawan kami yang besar, ngepinjam sahabat si Perina. Nggak muat itu hai loh. Sekarang nih guys, coba masak dulu. Sebab mendekat sudah masa makan. Oke, bersama dengan Gasarok hari sabab hari ini satu kampung makan bunga yang Putri sediakan. Oke. Semuanya pasti istimewa. Ini dia, masak ya. Apa ini? Ini mah saya masak sayur bunga. Wow. Ya satu kampung makan bunga. Sayur bunga apa ini? Brazil. Brazil. Oke. Oke, sangat bersih ya tadi. Kita masukkan ini sayur. Dia sudah rambut. Kita bagi urutan sedikit ya. Untuk kita put. Aw, jangan put sayang. Nanti hidup. Banyak ni kak. Hello, minang hello. Berapa dia lagi? Kau bulan nak pergi tak kau tuar takkan itu korel kau. Kira-kira berapa orang lah makan hari ini? Tidak tahu lah. Yang lebih kita lebihkan sedia makanan. Ya, tak kau tapau. Jangan kurang. Sudu. Tuan Anipa berada di mana sekarang? Dia pergi tandas. Yes, bentarlah sekejap. Nah, tinggikan guys, ini sayur saya. Tu nasi suruh lelaki. Ya, nanti lah. Ini dia Putri Idi masak ya. Di dapur. Ya, kontingu dia biarpun sibuk dengan masak di dapur yang panas-panas suap itu masakan ya. Tidak ketinggalan hiasan di muka sedikit ya. Untuk memberi keceriaan muka dia. Ya pastikan Anda cantik sama-sama masak ya. Supaya makanan pun cantik. Iya betul itu. Ini dia sayur yang telah saya masak tadi. Begitu tadi banyak, sekarang kelihatan sedikit sangat. Tak cukup pun untuk semua orang. Aku pengantin perempuan sudah datang. Ya. Ini dia. Silakan Hekwan. Ada ke pengantin bawa sayur? Ada. Sekarang ini zaman modern. Papa ya bergaun-gaun. Ini untuk ngadawa. Ini sebab saya nampak kalau jalan ini macam pengantin. Jadi silakan naik puan. Kurang kajian dia. Oh. Ante. Mangkuknya sok po, kalinya selainnya ada. Biru. Ini dia Putri Idi kita. Kita nak isi sayur sekarang. Mama-mama muda. Kita mau isikan sayur. Ya, ya. Jadi hari ini kami buat gotong royong. Jadi kami sedang isikan nasi ke dalam tapau. Warna kami banyak menu hari ini. Pertandingan makan sayur kita. Saya tukang isi nasi. Banyak kan? Kan semua bapak-bapakan. Iya, kasih sedikit-sedikit untuk anak-anak kita bagi untuk anak-anak yang mau. Kami masuk ke kuburan. Wah, itu aku kita kan. Aku. Oke. Oke. Shoes, bos. Aku nak kalah tinggal. Ada dia punya cat lagi ya. Yang bekas nasarob. Lauk kami pada hari ini adalah nangka. Nangka campur udang. Siapa yang masak nih? Anti saya Diana. Ini batik. Oke, si anti saya Diana juga masak ini ayam. Anti saya juga anti
Semua anti. Ya, ini Putri Idi yang masak sayur. Ya, oke. Okay. Yang itu labu. Saya punya anti juga. Anti semua. Semua anti. Oke, okay, guys, inilah makanan yang kami telah isi ke dalam tapau. Sangat penuh lah, guys. Ada udang dari sungai kami, Nangka, Tapayas. Ada sayur yang saya masak, ada labu kuning, ada ayam, semua lengkap, guys. Ini adalah tapau-tapau yang telah kami isi. Nampaknya sekarang ini dirang belum lagi pulang-pulang sini. Kami sedang menunggu, guys. Oke. Okay.